Kasihku padamu tiada penghujung. Betul. Okey. Dan untuk hari ini kita bersama dengan the one and only, the legendary Ratu Irama Malaysia kita. Yap, siapa lagi kalau tak lain tak bukan Nur Aniza Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ke? Ha? Sihat ke? Saya sihat, alhamdulillah. Nampak ni Kak Ani. PKP makin bulat. Okey, Kak Ani, ini dengar ceritanya baru je release single yang terbaru yang Kak Ani ada berduet bersama dengan seseorang, betul? Betul. Featuring saja. Featuring maksudnya Bunga featuring Nur Aniza Idris, betul? Betul. Okey, soalan saya pertama, kenapa Bunga? Sebab plan dia adalah dia nak bawa satu benda yang irama Malaysia yang digabungkan dengan konsep Bunga. So Bunga ni dia jenis rap kan. Betul. Jadi dia cakap okey, sekarang ni pun sebelum ni dah biasa juga bergabung dengan artis baru kan. Untuk lagu-lagu macam berkonsep rap ni. Tapi macam akak prefer untuk featuring sebab kita bagi support kepada budak baru. Macam mana dia nak carry irama Malaysia tu dengan cara dia, message yang dia nak sampai dengan cara dia. Tapi Kak Ani masuk sebagai chorus part. So itu Kak Ani perbincangan Kak Ani awal lah. Okey, kalau boleh tahulah Kak Ani, lagu ni sebenarnya Intan Payung ni berkaitan apa? Dia konsep dia sebenarnya dia ada message mengingatkan kalau di mana saja kita berpijak, di situlah langit dijunjung. Maksudnya kita kena beringat dalam apa jua keadaan kita, siapa diri kita, di mana saja berada, macam mana berjayanya kita, kita kena tetap kenal siapa diri kita. Maksudnya gitu. Jadi bila kita jauh pun kita nak bawa diri kita ke luar negara sekalipun, kita tetap ada asas kita yang perlu kita ingat. So benda tu jadi satu message kepada di dalam lagu Intan Payung ni. Dan yang bagusnya penulisan liriknya adalah Bunga yang tulis. Kak Ani, ini kalau kita cerita tentang lagu-lagu Kak Ani, kalau Kak Ani tahulah berapa banyak ataupun berapa buah lagu yang pernah Kak Ani hasilkan ataupun nyanyikan? Berapa buah? Lebih pada Kak Ani dah ada 50, lebih pada 50 album. Kalau 50 album, single-single tu tak masuk. Tapi rasa lebih, akak tak tahu lah, tapi 200-300 lah kot. Rasanya kot. Sebab Kak Ani pun tak ada satu-satu. Sorry lah. Tapi senang cerita banyak aje lah. Banyak, dah 35 tahun kau. Mana ada bukan 3 tahun. Okay, untuk permainan yang kedua, iaitu sambung lirik lagu Kak Ani. Oh, sambung lirik lagu ni kan selalu fail tau. Tapi tak apa, kita cubalah Kak Ani eh. Okey, saya akan mainkan sedikit lagunya. Lepas dia habis, Kak Ani kita sambung eh. Okey, ini lagunya. Kasihku padamu tiada penghujung. Betul. Okey. Saya peminat Wani Hasrita tau. Saya nak tanya ni Kak Ani, apa pendapat Kak Ani tentang Wani Hasrita? Yang kita tengok pun Wani Hasrita banyak menyanyikan lagu-lagu irama tradisional ni Kak Ani. Sejujurnya Kak Ani memang suka Wani Hasrita sebab dia satu tak sombong. Lepas tu dia pandai bawa diri dia, budak baik lah, dia budak baik. Dia beradab. Dari jauh nanti dia panggil, Kak Ani! Lepas tu salam. So Kak Ani suka dia secara peribadi. Tapi yang minta Kak Ani belanja sikit, lagu terbaru Kak Ani ni tajuknya Intan Payung. Boleh? Intan Payung. Boleh sikit je, boleh. Yeah, tak ada masalah. Okay, sekarang. Boleh? Lapayung, asik Intan Payung. Dipandang rendah setahun jagung. Perlahan dayung asal sampai ke hujung. Janganlah
Sanjung Gaduk naik junjung. Ah, sudah. Sekian. Bilang tau. Salah saya, Kak Ani dah ada dalam industri ni selama 35 tahun, betul? Ya, betul. 35 tahun tahun ni. Itu satu tempoh yang orang kata memang lama lah, legend lah. Kiranya 35 tahun tu. Dah sampai 35 tahun punya. Okey Kak Ani, mungkin Kak Ani nak share sedikit tips ataupun pesanan lah kepada penyanyi baru yang nak maintain lama macam Kak Ani ni. Pertama sekali, ini berdasarkan pengalaman lah. Pertama sekali, kita kena percaya diri kita sendiri. Dan restu ibu bapa sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan bagi sampai ibu bapa kita menangis kerana kita. Jadi jaga nama dia, jaga nama kita, ibarat kita jaga nama dia. Itu satu perkara. Lepas tu, dalam apa yang kita buat, kita perlu fokus. Fokus dengan setiap, sebab kita kena yakin bahawa bila kita tumpukan sesuatu perkara yang sukar sekalipun, dia akan jadi mudah. Yang ketiga adalah adab. Adab kita kena jaga, sesama manusia kita perlu jaga, kasih sayang sesama manusia kita perlu ada. Adab ni maksudnya mulut, kata-kata. Mungkin kita terlepas cakap, kita tak rasa bersalah. Tapi mungkin menyentuh hati orang lain juga. So itu adalah satu doa juga tau. So kena ingat. Yang keempat adalah fitrah hidup manusia. Kita sebagai manusia, kita ada asas. So pegangan asas tu kena sentiasa kuat. Jadi kalau kita pergi mana-mana saja, dia tidak akan mudah terpengaruh dengan jalan lain. So itu je lah. InsyaAllah. Jadi itu dia pesanan daripada legend.